Pemirsa, kita awali iNews pagi dari Ibu Kota. Nekat menodong penumpang angkot di Johor Bahru, Jakarta Pusat, tiga pemuda malam tadi nyaris tewas dikeroyok massa. Polisi yang berada di tempat kejadian perkara kesulitan mengevakuasi para pelaku dari massa yang marah. Sempat kesulitan, petugas malam tadi akhirnya berhasil mengevakuasi tiga pelaku penodongan di Jalan Letjen Suprapto, Johar Baru, Jakarta Pusat. Para pelaku nyaris tewas akibat dikeroyok massa yang marah. Aksi main hakim dilakukan ketika para pelaku memaksa turun seorang penumpang angkot. Korban kemudian dibawa ke sebuah gang yang sepi untuk diambil uang dan telepon genggamnya. Namun aksi para pelaku kepergok oleh warga hingga terjadi aksi main hakim sendiri. Selain ketiga pelaku, polisi mengamankan uang senilai Rp350.000 dan tiga telepon genggam yang diduga hasil kejahatan. Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang perampasan. Satu kali atau dua kali aja enggak? Selalu bertiga. Kesinam. V plus. Bang, untuk kekerasannya seperti apa sih? Bentuk kekerasannya ada senjata tajam yang digunakan, Pak.